Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Ngaji kesempatan ini yaitu tentang kesunatan sholat dengan kita yaitu kitab Matan Ghoya wa Takrib dengan beberapa keterangan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuha utai pira-pira kesunatane salat. Qabla dukhuli ing dalam sedurunge manjing fiha ing dalam salat syai'ani iku wonten kalih. Al adzanu rupane adzan wal iqamatu lan qomat. Ada dua kesunatan yang perlu kita kerjakan, yang sunnah kita kerjakan sebelum pelaksanaan sholat, yaitu adzan dan qomat. Siapa yang mendengar adzan, kemudian ia menjawab dengan doa adzan, Allahumma rabbahadihi da'wati tamah wa sholatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatil aliyatar rafi'ah wa ba'azhu maqaman mahmudan illadhi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa yang berdoa dengan doa tersebut maka halat ay wajabat, maka dia wajib mendapat syafa'atku, syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Maka kita semua ini dan anak-anak kita, para kaum muslimin dan muslimat, maka didiklah anak-anak kita bisa adzan, didiklah anak kita bisa iqamah dengan doa-doa adzan. Semoga mereka termasuk, kita semua termasuk orang yang ahli ibadah. Amin Allahumma amin. Wa ba'da dukhuli fiha syai'ani. Wa ba'da dukhuli lan utawi kesunatan-kesunatan sholat ba'da dukhuli ing dalam sakbadane manjing sholat manjing fiha ing dalam sholat iku syai'ani iku wonten kalih atas syahudul awalu rupane setunggal atas syahudul awalu iki punika tasyahud awal, tahiyat awal, wal kunutu lan doa kunut bisubhi ing dalam sholat subuh, wafil witrili ing dalam sholat witir, finnisusani ing dalam separuh asani kang kaping pindho min syahri ramadhana saking wulan ramadhan. Ibadah sunat setelah masuknya waktu sholat ada dua, yaitu yang pertama adalah membaca tasyahud awal, yang kedua adalah kunut ketika sholat subuh, yang ketiga adalah juga kunut di dalam witir ketika separuh atau setengah dari bulan Ramadan. Jadi ketika sholat witir di bulan Ramadan mulai tanggal 16, 17 sampai akhir Ramadan itu disunahkan untuk melaksanakan kunut ketika sholat witir, yaitu witir yang terakhir satu rakaat dari witir di bulan Ramadan. Wa hayatuha utawi pira-pira sunat hayati sholat iku khamsata asyara iku gangsal welas apane khoslatan apane tingkae raful yadaini sepindah iki punika ngangkat asto kalih inda takbiratul ikhrami ing dalem nalikane takbiratul ikhram. Nalika takbiratul ikhram asto kita diangkat, dan untuk sempurnanya takbiratul ikhram tangan kita harus direnggangkan, ampun dikumpulke tapi direnggangke. Nalika takbiratul ikhram nalika sujud niku kesunatan tangannya direnggangkan, digebiarke, direnggangkan, jangan dikumpulkan. Wa inda ruku'i lan ing dalem nalikane ruku, nalikane ruku sadaringipun ruku diangkat astane, kedua tangan diangkat dengan membaca Allahu Akbar. Wa raf'i lan tangi minhu sangka ruku, begitu juga bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah,
tangannya juga kesunatan diangkat. Wawat ul yamini lan nyelehake astokang tengen ala shimali ingatase astokang kiwo, berarti astotengen nyekeli astokiwo, boten swali e astokiwo nyekeli astotengen, astotengen ten ngajeng, astokiwo ten wingking, berarti dipegang, astokiwo dipegang. Watawajuhulan doa tawajuh, yaitu doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa aswila inni wajjahtu wajhiyal ladzi fatharas samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu namanya doa tawajuh. Napa ta? Doa tawajuh. Tawajuh itu artinya apa? Ya menghadap, menghadap Allah. Kita semua sedang menghadap Allah. Setelah takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram adalah rukun. Kemudian kita kesunatan membaca doa tawajuh sebelum membaca Fatihah. Wal isti'adzatu lan maca ta'awud, berarti ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Sebelum membaca Fatihah di situ kesunatan membaca ta'awud. Nembe Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, seterusnya. Di situ kesunatan membaca yaitu ta'awud. Wal jahrulan maos banter fi maudhihi ing dalam panggonane jahr. Maos banter berarti sholat maghrib, subuh, ngisak subuh. Kesunatan bagi seorang imam dibaca keras supaya makmumnya mendengarkan. Wal israrulan maos alon atau irih. Maos alon atau irih fi maudhihi ing dalam panggonane israr. Sholat duhur, sholat asar, imam tidak usah mengeraskan suaranya, berarti membaca biasa. Ya, isror, sholat isror itu berarti sholat yang kesunatan ketika jamaah tidak usah dikeraskan. Wataminulan mojo amin, mojo amin ke kesunatan imam sunat, makmum ke sunat. Nek wonten imam maos amin, sebelum membaca amin, maka setelah akhir Fatihah itu ada saktah. Sakta maksudnya di sini adalah berhenti sejenak, tunggu seorang makmum menunggu bacaan aminnya imam, sehingga antara bacaan amin makmum dengan imam itu bersama-sama. Ketika seorang imam membaca amin, seorang makmum para makmum membaca amin, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqiraatu surati lan maos surat ba'dal Fatihah ing dalem sak badane Fatihah. Maos surat sak badane Fatihah nggih kesunatan. Kalau berjamaah disunatkan membaca surat-surat pendek seperti surat Al-Ikhlas, surat Al-Kausar, surat Al-Fath, nggih, surat-surat pendek karena makmum itu banyak ragamnya, banyak jenisnya. Ada yang sakit, ada yang tua, ada yang repot, ada yang badannya kurang sehat dan seterusnya. Maka seorang imam disunatkan bijaksana dalam membaca surat Fatihah secara berjamaah ini, berarti kesunatan surat-surat pendek. Kalau sholat sendirian, maka disunatkan membaca surat panjang. Imam Syafi'i itu satu hari itu dua juz. Dua juz dibaca ketika sholat. Masya Allah, subhanallah. Ketika membaca sholat itu, ketika membaca surat setelah Fatihah, Imam Syafi'i setiap hari membacanya pinten? Dua juz. Berarti satu bulan mengkhatamkan berapa juz? Berapa kali? Dua kali khataman, berarti 60 juz. Jenengan kalau sholat sendirian di rumah atau di pesantren, bacalah surat-surat panjang, kul wawah, baca berkali-kali, bagus. Membaca surat Al-Laili, membaca surat Sabihis, surat Al-A'la, membaca surat Ad-Duha, Wasyamsi, membaca surat Al-Ghoshiyah dan seterusnya.
Kalau sholat sendirian, maka disunatkan untuk dibaca panjang, dibaca yang lama. Semakin lama semakin bagus, karena sholat sendirian itu adalah niatnya adalah tidak niat pamer atau tidak niat riya, tapi semata-mata mencari pahala, tambahan pahala. Maka ketika sholat sendirian disunatkan membaca surat-surat panjang. Ngerti nggih? Paham nggih? Wa takbiratulan biro-biro takbir indal khafdi ing dalam nalikane medun utawa turun. Turun saking apa? Tak saking mutam medun medut medun atau turun maksudnya turun karena ruku. Sabadane ruku itidal badal itidal nggih kesunatan maos takbir Allahu Akbar, tujuannya menuju gerakan sujud. Di situ juga kesunatan takbir. Warofilan tangi. Tangi berarti tangi saking sujud, kesunatan membaca takbir Allahu Akbar. Wa qaulu sami Allahu liman hamida lan maca lan ucapan sami Allahu liman hamida Rabbana lakal hamdu sami Allahu liman hamida Allahu Akbar berarti dari ruku ke iktidal Al sami Allahu liman hamidah, di situ ketika bangun dari ruku kesunatan Allahu Akbar. Tidak hanya imam yang kesunatan, makmum pun juga kesunatan. Ini kebanyakan biasanya makmum pada diam, ya. Itu berarti sholatnya belum melaksanakan sholat sunat. Kita pun yang menjadi makmum berjamaah, ini kesunatan ketika ruku dari ruku kemudian naik itidal maksudnya berdiri berarti kesunatan Allahu Akbar membaca takbir sami Allahu liman hamidah. Di situ bacanya adalah sami Allahu liman hamidah, ya, khusus untuk bacaan bangun dari ruku membaca sami Allahu liman hamidah. Sami'a nampi, boten mireng lho ya. Sami'a artosipun sami'a nampi. Sapa Allah Gusti Allah liman maring wong hamidah kang muji sapa manhu ing Allah. Allah selalu menerima kepada orang-orang yang memuji kepada Allah. Rabbana do pangeran kita laka iku milik panjenengan. Alhamdulillah utawi puji. Hanya puji adalah hanya milikmu ya Allah. Watasbihu fi ruku'i wa sujudi watasbihu lan maca tasbih fi ruku'i ing dalam tingkah ruku' wa sujudi lan tingkah sujud. Iku sami ruku' subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kesunatan taslis itu dibaca 3 kali. Begitu juga sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kesunatan dibaca taslis juga, yaitu sujud. Ketika sujud itu ada beberapa hal yang disunatkan. Yang pertama adalah membaca subhana rabbiyal a'la. Yang kedua matanya kesunatan dipentelengke. Apa bahasa Indonesia dipentelengke? Dipentelengke apa? Hah? Apa? Dipelototkan. Matanya kesunatan dipelototkan melihat tempat sujud. Batuknya kesunatan dipetelke. Dipetelke apa? Ditekan supaya sekiranya tempat sujud itu nanti bisa umpama di situ adalah kapas, maka kapas menjadi tekok. Kesunatan di situ ditekan. Kemudian ketika bangun dari sujud juga kesunatan apa itu, hidung ini mencium tempat sujud, mahalu sujud, tempat sujud dicium ketika bangun dari sujud. Ngerti nggih? Wawadul yataini lan nyelehake asto kalih alal faqidaini ngatasi pupu kalih. Astane diselake ten pupu. Caranya yaitu dengan tangannya dikumpulkan. Ketika sujud kesunatan tangan direnggangkan. Ketika bangun dari sujud
maka kesunatan tangannya dikumpulkan. Fil julusi ing dalam lunggu yabsutu khali beber, beber ja hal yabsutu khali beber sapa musolli sapa tiyang sing salat al yusra ing tangan kang kiwa, beri tangan kang kiwa kesunatan dibeber. Dibeber iku napa? Direnggangkan nggih. Direnggangkan, berarti tangan yang kiri kesunatan direnggangkan. Wayat bitulan gegem sapa musolli tiyang ingkang salat. Al yumna ing asto kang tengen. Berarti asto kang tengen iku kesunatan digegemke. Driji petutul telunjuk sama driji ibu jari membentuk angka nol. Nol ini artinya kita semua adalah kosong dari Allah, hidup untuk Allah, dan nanti kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Digegemke atau sing kanan kesunatan digegemke. Wayak bidulan gegem sopo musolli al yumna ing astokang tengen ilal musabihata angin triji penuduh fa innahu mongko setune musolli yusiru iku isyarat sopo musolli biha kelawan musabihah mutasahidan khalitasahud mutasahidan khalitasahud wal iftirasulan lunggu wal iftirasulan lunggu iftiras maksudnya gini, di situ pada ketika kita semua duduk di antara dua sujud, maka apa itu ketika duduk maka tangannya yang kiri kesunatan direnggangkan, tapi sebaliknya tangan yang kanan untuk tangan yang kanan driji penutuh sama ibu jari kesunatan membentuk isyarat dalam keadaan tasahud, yaitu membentuk angka nol. Di situ dikumpulkan antara driji petunjuk telunjuk dengan driji ibu jari dikumpulkan membentuk angka nol. Coba praktek tangannya, coba lihat semua tangannya. Nah begini ya, membentuk ampun ngeten boten nek ngaten iki berarti kan sejalur searah, tapi enggak, bentuk angka nol. Wal iftiras yulan lunggu iftiras fi jamil jalsati ing dalam sekabiani pira-pira lunggu. Lunggu iftiras, lunggu iftiras ya berarti lunggu tahiyat, lunggu biasa tahiyat awal itu ya. Lunggu iftiras berarti kaki kiri di bawah bagian bokong ya, kemudian kaki kanan dipancatkan. Watawaruku lan lunggu tawaruk fil jalsati ing dalam lunggu al akhirat ikang akhir. Lunggu tawaruk ya, tawaruk itu lunggu tahiyat akhir, itu duduk tahiyat akhir. Ketika duduk tahiyat akhir berarti kaki kanan dimasukkan ke bagian kaki kiri, dimasukkan ke bagian kaki kanan, diselobokke, dimasukke, itu namanya duduk tawaruk, yaitu duduk tahiyat akhir. Kalau duduk tahiyat awal namanya duduk apa? Duduk iftiros. Kalau duduk tahiyat awal namanya duduk iftiros, yang setiap hari kita kerjakan seperti itu. Kalau duduk tahiyat akhir itu namanya duduk tawaruk. Wa taslimatu lan ulu salam asaniatu kang kaping kalih, ulu salam kang kaping kalih berarti kesunatan bagi kesemua. Ulu salam yang pertama adalah rukun, ulu salam yang kedua adalah sunnah. Lebih baik dua-duanya kita kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan anu, pakainya pakai suara. Ya, ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertama adalah rukun, salam kedua adalah sunat. Salam pertama kita niatkan memberi salam kepada saudara-saudara kita yang ada di sebelah kanan, depan maupun belakang, atau lurus, atau para malaikat-malaikat, kita uluk salam kepada mereka. Begitu juga untuk salam yang kedua, yaitu salam sebelah kiri, itu juga niat kita memberi salam kepada saudara-saudara kita yang ada di sebelah kiri,
kepada malaikat-malaikat yang ada di sebelah kiri, kita niatkan memberi salam. Dengan demikian, apabila kita mengerjakan sunat-sunatnya sholat, maka insya Allah rukun kita kerjakan, syarat sah, syarat wajib, rukun kita kerjakan, dan sunat-sunatnya sholat kita kerjakan. Jangan lupa, yang paling penting adalah khusyuk. Khusyuk adalah konsentrasi, hudurul qalbi, hati yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sholat kita dilaksanakan secara berjamaah di awal waktu, maka mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat yang bagus adalah sholat di awal waktu, sholat secara berjamaah, sholat yang dilakukan dengan rukun dan disertai disempurnakan dengan ibadah-ibadah sunat, maka insya Allah sholat kita menjadi baik, menjadi sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pahala, yaitu mendapat ridho Allah dan kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al awladana min alil ilmi wal khairi wa la taj'al nawaiyahu min alisari. وارحمهما كما ربيان صغيرا ولمزارتنا لمشايخنا لمشايخنا مشايخنا معلمنا ولزوجاتنا وزوجنا بناتنا بنينا تلاميذنا مريدنا وادل حقوق علينا اخوانا واخواتنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات على يمينهم والاموات نسالك يا الله سلامه في الدين والعافيه والجزاد وزياده في العلم وبراده في الرزق وثبات قبل الموت ورمضان عند الموت ومغفره بعد الموت اللهم امنا لنا من سكرات الموت والنجاه من النار اللهم فإن دل حساب ربنا اهدم لنا بحسن الخاتمة ربنا اهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام من المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا نبي يا نسيم السلام عليكم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.